Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar. Tekan butang subscribe. Aku terkejut 2-3 hari lepas, aku buka Facebook aku, tiba-tiba baca ada Muhammad D. Ali. Dia ada share dekat satu grup ni, grup Malaysia Madani. Tak tahulah, dia lalu dekat wall aku. Dia kata, bila selalu bodohkan orang, sekali Allah hantar Pak Arab untuk dedah kebodohannya. Na'uzubillah. Ada juga posting-posting yang lain tunjuk Ustaz Azhar Idrus telah diaibkan. Allah buka aib Ustaz Azhar Idrus melalui seorang Pak Arab. Aku baca terkejut, babe. Aduh, apa kena pula kan? Adakah Ustaz Azhar Idrus juga seorang scammer seperti Maula Amin? Dan aku cari-cari juga apa yang dorang rujuk statement ni kan. Rupanya ada satu video. Jadi sebagai pencerahan untuk aku dan untuk korang juga, supaya mungkin korang tak salah faham, kita tengok video dia sama-sama yang katanya Pak Arab aibkan Ustaz Azhar Idrus. Let's go. Bainaka wa bain Allah ta'ala hatta Allah ta'ala ja'al mahabbataka mahabbataka fi qulubi hadha al-jam' al-kathir. Al-'alaqa bainaka wa bain Allah nafi'a. Rahsia Ustaz. Ustaz dengan Allah sampai boleh kumpulkan orang ramai dalam hati Umar. Apa amalan itu lah, amalan Ustaz. Ini semua keberkatan ibu bapa mereka yang ada. أول مرة أرى المسجد هكذا رجال ونساء أكثر من الجمعة أكثر من العيدين، فهذا يدل على بينك هنا خلف بيت بينك وبين الله علاقة. نريد نعرف هذه العلاقة حتى نفعل مثلها، حتى نقتدي بك كما علمنا إسلامنا، نقتدي بمشايخنا بعلمائنا. جواب ما تمشي على هذا لا Ustaz Azhar cakap Arab. Yang depan tu nganga semua, tak faham. Amin. Allahu akbar. Nganga apa, tak faham. Allah Akbar. Alhamdulillah. By the way, kalau ikut daripada posting yang viral ni, katanya yang Pak Arab tu adalah Sheikh Hamid. Aku tak kenal. Tapi benda ni berlaku ketika kuliah Ustaz Azhar Idrus dekat Masjid Jami' Madinatul Ilmi Mukim Tawar dekat Kuala Ketil dekat Kedah. Oh, patutlah Ustaz Azhar Idrus ada slang-slang Kedah hari. Daripada posting yang lain, katanya Pak Arab ni kononnya mengaibkan Ustaz Azhar Idrus sebab Ustaz Azhar Idrus tak boleh cakap Arab. Hai, kan dia cakap Arab elok je tadi. Yang tu tadi mula-mula tu sebab yang dekat belakang kamera tu yang nak terangkan dekat Ustaz Azhar Idrus. So, dengar je lah. Takkanlah tiba-tiba ada orang yang nak bantu. Mungkinlah dialek Arab ni dia ada belah-belah selatan ke utara ke timur ke barat. Mungkin bunyi lain sikit lah. Mungkin Ustaz Azhar Idrus dia biasa dengan dialek Arab yang lain. Macam tu lah kan. Sebab macam Malaysia lah kan. Cuba kalau tiba-tiba orang putih yang dah faham bahasa Malaysia yang standard, tiba-tiba kau pergi Kelantan,
kelabu juga, dia tak faham. Kan elok je Ustaz Zaidrus tu borak-borak dalam bahasa Arab apa semua kan. By the way, tak ada laik pun kan. Orang-orang yang posting yang aku percaya lebih berat kepada mungkin pentaksub politik ke, penyokong parti politik dan sebagainya kan. Ataupun pentaksub kepada agamawan-agamawan yang lain dekat Malaysia ni kan. Dia macam ni lah, aku sendiri memang aku minat Ustaz Azhar Idrus, tapi tak adalah level pentaksub. Maknanya kita pun tahulah Ustaz Azhar Idrus ni, dia masih manusia biasa, dia ada khilaf dia. Tapi untuk aku, ustaz yang mana pun, selagi mana dia menyampaikan ilmu yang betul, ikut cara masing-masing, kita ambil lah ilmu tu. Janganlah benda yang kecil-kecil, yang mungkin cara penyampaian dia yang kau tak suka dan sebagainya, janganlah itu dijadikan point untuk kau ajak orang membenci pula ustaz ni, ustaz tu. Kita ni akhir zaman. Kita sekarang ni susah sangat nak cari orang yang boleh menyampaikan ilmu yang betul dan sebagainya. Nanti kan kalau tiba-tiba Ustaz Azhar Idrus ni meninggal, tiba-tiba ustaz yang kau suka, yang kau taksub tu meninggal, dah semakin kurang orang yang boleh menyampaikan ilmu agama. Yang contohnya macam Ustaz Azhar Idrus ni berjaya menarik anak-anak muda. Anak-anak muda pun suka, sampai Pak Arab ni pun sangat kagum. Macam mana dalam surau, dalam masjid ni anak-anak muda yang ramai. Selalunya kalau kat masjid ni orang tua apa semua kan, pergi tengok apa semua. Ini anak-anak muda. Jadi sudah-sudahlah kita ni asyik nak membenci. Hati tu busuk, hati tu kotor ke? Kalau betul pun kau tak suka, kalau betul pun dia ada masalah, Ustaz Azhar Idrus ni ada masalah dengan kau, simpan-simpan je lah dalam hati. Maafkanlah dia. Tak ke mana pun. Kalau korang boleh kutuk, boleh maki, boleh apa benda semua kebencian terhadap Ustaz Azhar Idrus ni, aku yakin mesti kau pun lagi hebat daripada Ustaz Azhar Idrus kan. So tak apalah, nanti kita tunggulah. Nanti bila masing-masing dah mati, dekat akhirat nanti, kita tengok kau level mana, Ustaz Azhar Idrus nanti level mana pula. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Dan kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada Charity Berais Hamid selepas ini. InsyaAllah, apa-apa pun, supaya Allah sucikan hati kita, bersihkan hati kita, supaya Allah gunakan kita taufik, rahmat dan hidayah, dimudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. InsyaAllah, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya!